Hai, ketemu lagi dengan Aidul Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raiga di Ampat. Hari ini kita ketemu lagi sama semuanya karena kita akan ngereaksin videonya Onyo. Yo. Tampil di acara Facebooker. Yes. Di sini yes. Onyo nyanyiin lagu Putus atau Terus. Yes, oh lagunya God. Dari Judika. Lama banget ya. Kayaknya Onyo juga sering banget sih nyanyiin lagu ini memang. Benar-benar. Sepertinya jadi lagu andalannya Onyo juga. Bener. Karakternya juga hampir sama soalnya sama Judika ya, powerful. Yes. Terus punya ciri khas. Yes, benar banget. Ini Onyo nyanyi, kita dengerin aja yuk. Aku penasaran nih. Gimana Onyo nyanyi acara Facebooker lagu Putus atau Terus. Tapi sebelum itu buat semuanya jangan lupa buat subscribe channel Aidul Fikri dan loncengnya juga jangan lupa buat dinyalain. Yes. Kita tonton aja sekarang videonya Onyo nyanyi lagu Putus atau Terus. Pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Enak banget tuh. Aduh. Aku agak dibuang nafasnya sama Onyo, bikin desahan dan itu bikin rasanya makin. Cara dia mematahkan penggalan itu loh, katanya itu enak banget. Itu kayak bener-bener dimainin banget ya rasanya ya. Enak kan? Enak cara banget, dia mengeluarkan apa? Ngerasa gak sih jadi kayak lagu Onyo sendiri? Iya. Dan aku sukanya Onyo sendiri tuh nyanyi tuh agak di delay-delay. Iya. Sering banget dia nyanyi lagu ini di delay-delay. Yes. Itu nambah rasa kalau dengan delay-delay sedikit gitu. Kayak sakit banget aduh. Rasanya coba tanyakan lagi pada hatimu. Itu kayak bertanya banget rasanya tuh benar-benar yang full kasih Onyo di situ. Liukannya banyak banget, gila. Aduh, itu cirinya banget. Ada apa ini? Aku menunggu. Lagunya Naila. Iya, langsung di mash up dan kayak drama musikal enggak sih? Iya, iya, dan perpindahannya kita enggak tahu ini lagu ini. Makanya. Berasa kayak masih lagu Judika kan, tapi ternyata lagunya Naila. Naila nggak kalah sih sama Onyo sih rasa ya. Dia kuat juga di bagian rasanya sama desahan-desahannya Naila. Benar-benar. Desahannya enak banget.
Sumpah gak sih, keren banget. Dari lagu Putus Asa Terus masuk ke sini tuh, aduh, walate deh ugu banget. Ini aku dapetnya jumping ya, gitu ya. Teks aku kalau dapat video yang bagus aku ngerasin lagi bagian Nailahnya. Ini jumping banget. Ya. Sumpah ini jumping banget. Bagian Nailahnya jumping banget. Ini aku udah dapat 2 video. Dan dua-duanya jumping. Yes, gak ada yang kelar. Dapat yang kelar beneran. Kalau kelar beneran aku yang Nailahnya, ntar aku tambah reaksiin lagi. Tapi yang tadi Onyonya tuh full. Syukurnya tuh tadi Onyo full. Jadi kita gak kentang banget nih. Bener-bener. Terus Onyo tadi nyanyi lagu Putus Atau Terus. Itu benar-benar jadi kayak lagunya Onyo sendiri. Yes, bener banget. Dia tetap dengan rasanya dan cirinya dia sendiri nyanyinya. Pinter banget dah. Benar-benar enak banget Onyo nyanyiinnya. Dan sering banget ya kita dengar Onyo nyanyiin lagu Putus Atau Terus ini. Yang secara nggak live di TV, secara mereka main-main aja gitu kan. Tapi rasanya aku suka ini, banget. Gila sih, dramanya tuh dapat banget ya nggak sih? Iya. Aku suka cara bernyanyinya Onyo itu sih. Cara bernyanyi itu kayak orang dewasa yang sudah mengerti rasanya. Yang diseret, yes, gitu kan. Terus, bener banget. Apa, husky-huskyannya dikeluarin. Sepertinya Onyo tuh kayak sudah pernah merasakan hal seperti itu gitu saat dia nyanyi ya. Betul banget. Bener-bener berbeda banget sama kepribadian dia sesungguhnya. Jadi kita kayak udah tahu banget. Kayak Onyo udah mendalami semua lagu-lagu yang gak sih? Iya. Terus di sini tuh Onyo ada improv-improv tuh cengko-cengko aja sih yang mainin di cengko-cengko. Di sini improvnya nggak terlalu yang signifikan, yang nggak terlalu heboh, tapi memang tetap ciri khasnya Onyo. Nah, gitu. Karena kan lagunya cuma 1 menit lebih, 1 kali rap doang, kali rap disambung sama lagunya Nailah. Gitu. Jadi Onyo nggak terlalu bisa mengeksplor di sini gimana suaranya dia. Tapi di situ Onyo nyanyinya kalau kata maksimal banget. Sih. Onyo cuma main rasa doang di sini, dia nggak yang lebay-lebay gunain improvisasi di sini, nggak lebay cengko, tapi dia nggak lebayin dirasa rasanya tuh mencabik-cabik kalian, dan rasa itu yang penting sebenarnya. Percuma kalau kita bisa nyengko kemana-mana, kita bisa teriak kemana-mana, tapi suara, rasanya nggak ada. Suara bagus kalau rasanya hilang pun itu kayak makan makan sayur tanpa garam gitu ya. Dan ini Onyo bener-bener rasanya ciamik banget, sumpah enak banget. Rasanya bener banget. Dan seperti tadi aku bilang ya kan, ini lagu Putus Atau Terus ciptaannya Judika, terus Salah Kak Aku ciptaannya Onyo di Masap ya kan, terus di situ nggak kelihatan kayak ini yang nyiptain udah junior, udah senior, ini masih junior, kayak nggak kelihatan jomplangnya gitu ya kan. Di sini benar-benar kayak masterpiece ya, kayak Onyo tuh udah sering nyiptain lagu kayak Judika kan udah banyak lagu hitsnya kan ya. Terus Onyo tuh kesannya tuh nggak kalah sama Judika dari pemilihan nadanya, notasi lagunya, semua itu nggak jomplang, dan kualitas dan apa ya skillnya tuh harus tinggi nyanyiin lagu yang kayak lagu Nailah diciptain sama Onyo, persis sama kayak Judika, harus perlu skill buat nyanyiin. Betul. Dan ini keren, aku bilang keren banget. Aku masih tunggu kalau ada video dari fullnya yang full yang Nailah ya. Yes. Buat teman-teman, terima kasih udah ngasih informasi semua. Video tentang Onyo, Anet, Nailah, ataupun apapun juga. Terima kasih semuanya. Dan jangan lupa terus dukung channel aku dengan cara like, komen, sama subscribe channel Ayu Fikri. Dan loncengnya jangan lupa juga buat dinyalain. Dan jangan lupa juga untuk share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.